pukul 6 lewat 10 menit. Tutup. Oh, tutup. Oh, enggak jadi ya. Ini. Tanggal merah itu. Oh, ya udah. Toko kuenya tutup ini ya. Enggak jadi divideoin. Ya jadi udah, ini kan udah mulai videoin. Terusin aja. Budening. Ahli jamu herbal. Kami sedang jalan kaki menuju Taman JIS Jakarta International Stadium. Ada nasi uduk loh, Bu. Nasi uduk. Bosan nasi uduk. Iya. Ini Jalan Ancol Selatan 2. Sampai di sini. Ini seperti perempatan ya, Bu ya. Kita lurus ke sana. Lurus. Di depan itu Gereja Katolik Santo Lukas. Ini ada jalan yang lebarnya berapa meter ini? 2 meter ya? 3 meter? Gak ada 3 meter. 1,5. 2 meter dua, ada. 2, ya. Anggaplah 2 meter. Ya. Ini pertama kali aku lewat sini ya, baru pindah. Ini nggak ada pagernya, Bu. Iya, belum. Iya. Jadi kalau lewat sini, selalu jalannya sebelah sini, sebelah kiri sini. Nggak berani yang deket kali ini, nggak berani. Takut keseruduk motor. Aku dulu belanja kejebur yang sebelah sini kan dulu, belum ditutup. Oh, pernah kejebur itu? Pernah. Kenapa kok bisa kejebur? Gara-garanya belanjanya ada yang jatuh di. Terus? Ada yang ibu belanjanya jatuh, Bu. Yeah. Nengok sambil apa berhenti. Kalau miring masuk ke jebur sih. Sa orang-orangnya. Iya, gelap. Waduh. Kirain belanjanya aja. Sama orangnya. Sama orangnya ya. Ditolong ya mau posin. Ya. Basah. Aku waktu masih dagang, jadi rokok-rokokku basah gede. Lumpur hitam. Oh, udah nggak bisa diambil ya? Masih nyangkut di sepeda, cuman banyak lumpurnya udah resah. Oh, ini juga nggak ada pagernya ini. Hmm. Bu, pagi Bu. Ya. Semangat ya. Terus Bu. Ya, semangat ya. Gereja Santo Lukas. Ini lapangan parkir besar Gereja Santo Lukas. Ada misa ini mungkin nanti ya. Ini tulisannya Gereja Katolik Santo Lukas. Ini pastoran. Pastoran itu tempat tinggal pastor. Yo, sini. Asramanya, Bu. Asrama. Bang Julius. Ada misa hari ini? Hah? Ada misa. Jam 8. 8 ya? Jam 11. 11. Sama sore? Iya.
Pak, kemana aja muter-muter aja. Istrinya itu Bu Ami, jualan warung di samping gerbang Rumah Sakit Sulianti Saroso. Mahal apa? Aku sering makan, ya nggak sering sekali. Mahal, gua makan mau udah kenal di kenjet. Aman karena kanak kasih Angela. Nih, taman kanak-kanak kasih Angela. Ini jalan Ancol Selatan 2. Kalau nggak dibolak-balik, enak begini, Bu. Kalau enggak dibolak-balik kame lensanya apa kue. Iya, kue itu iya tuku kue, beli kue. Aku nggak usah, Bu. Aku kan udah sarapan. Iya. Ini berapa ini? Itu 5.000. Ada, Bu. Kalau nggak ada, aku ada. Ini kemarin 40 ya. Siap. Good. Sampai di sini kita belok kiri. Sebelah kanan itu Sekolah Santo Lukas gerbangnya. Kita belok kiri sini, Bu. Iya, seperti kemarin. Coba sana. Mau coba sana? Iya, ya, yuk. Lurus aja. Iya, ya udah. Ini hari libur sih ya. Kalau hari kerja banyak motor sini, iya, Bu. Rame jalanan ini. Ini kopi yang di pasar Bambu Kuning pindah ke sini. Pindah ke sini. Gitu. Langsung digiling.
Sini ada bidan. Bidan. Bidan Maria. Nyonya Johan ST. Bidan Maria. Kenal aku, Bu. Bidan Maria itu. Oh iya. Kan kalau ada orang kelahiran. Kalau ada kelahiran ya? Iya. Kalau ada posyandu lansi, posyandu balita di kantor RW 06. Datang. Dia bantu. Kalau ada posyandu lansia juga dia bantu. Nancy. Terus aku kan bikin video, jadi kenal. Ini perempatan. Ini Jalan Cemara. Ya, nanti keluarnya di samping Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jangan srok-srok. Ya ini kan mau beli baru. Nanti kalau udah baru nggak srok-srok. Ya aku berusaha ngangkat. Wah ini del ondel. Iya. Baru didandan. Iya. Ya udah enggak, udah berhenti, udah ganti. Tapi tadinya iya, jadi mantan. Oh, udah ganti. Iya, ganti. Itu kan Pak mantan Agus. Yang baru, baru. Yang baru namanya Pak Supratman. Mau main di sono, dalam. Ya, daerah sini. Oh, daerah sini. Enggak tahu rumahnya di mana. Rumput tulang namanya, jamu. Oh iya, rumput tulang ya. Rumput tulang. Ini. Jamu ini. Rumput tulang. Iya. Ada waktu itu aku pernah posting kan. Banyak amat. Iya. Dari ibu ya videonya ya. Kapan? Yang tentang itu rumput. Iya. Tak. Rumput tulang itu. Rumput tulang. Yang bisa dijadiin jamu. Ya herbal. Kita sekalian mampir sini, Bu. Endi? Isi pulsa. Isi flash. Ada. Oh, ada. Ya, ada. Ya udah. Sekalian. Iya. Opa Lugus. Rajin, Opa. Selamat pagi. Selamat pagi. Jalan-jalan kita. Iya, ya olahraga. Wah, belum buka. Ya. Iya. Belum buka ya. Belum buka. Iya, sama-sama. Merah dia bukanya. Iya. Bukanya jam 7. Halo. Jalan yuk.
Enggak apa-apa, itu kan masih cukup buat sekali, nanti bisa isinya di sana. Iya. Oke. Enggak harus ke sini. Ya. Di PGC juga kan bisa. Jadi hari ini setelah pagi kita olahraga di Taman Jis sambil lihat suasana ya. Ini kan hari libur nasional hari ini. Kita lihat suasana di Taman Jis bagaimana. Nah, setelah itu kami akan pergi ke PGC, Pusat Grosir Cililitan. Iya. Iya. Jam 9 kali berangkatnya ya. Atau setengah 9 gitu. Nyabrang mana? Nyabrang sini aja ya. Sepi. Turun lo ini. Tinggi gak? Tinggi ya. Bisa. Yang ini udah ditinggiin, yang sini. Ya. Yang ini udah ditinggiin. Tinggi. Yang ini belum. Jalan Danau Sunter Barat ini yang menuju ke JIS, Jakarta International Stadium. Berani lewat sini. Ayo. Sudah sampai di Taman JIS, pintunya dibuka ya ini ya, pintunya dibuka. Silakan buat warga yang pengen masuk jalan-jalan olahraga. Sudah mulai rame nih. Tempat favorit duduk. Aduh, di sini. Alhamdulillah ya, sampai. Sudah selesai, sudah sampai di Taman JIS.